Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur sebab Dia Allah yang sungguh baik. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikannya. Sebab itu bersama-sama malam hari ini, mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama, biar malam hari ini kita terima kasih dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bahwa setiap keberadaan kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tinggal dalam hadirat Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini doa kami, ini pujian kami malam hari. Terima kasih Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan, senantiasa kami naikkan pujian hati kami, ini nyanyian kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Dan indahnya kekudusan penuhi hatiku, kasih-Mu tinggal dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Menyembah-Mu, nuhi dengan
tinggal dalam kasih dan hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu, bait-Mu yang kudus, lebih dalam kami menyembah. Oh, terima kasih. Setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan atas pertolongan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Lebih lagi kami naikkan pujian dan syukur kami bagi-Mu. Ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, aku merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kasih-Nya mengalir memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Kami mau sembah Engkau, Tuhan. Yes, the presence Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, sembah.
sembah. Sembah dia, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah dia, sembah dia dengan segenap hati kita. Oh, sembah dia. Yes. Kau yang terima setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami, Yesus. Yesus. Hanya Kau yang kami sembah. Ku sembah, kau ku sembah, mari sembah dia. Kau ku sembah, kau yang layak disembah Tuhan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak dimuliakan Yesus. Sembah Tuhan, kau ku sembah, Yesus, kami menyembah-Mu, ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan, sembah Dia, sembah. Engkau melihat setiap hati yang menyembah. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Yes. Kami sembah Yesus, Yesus. Kami sembah. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami, Tuhan. Yes. Mari rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya mengalir saat Engkau menyembah dengan segenap hati. Roh Kudus. Roh Kudus. Yes. Mari lebih lagi. Lebih dalam lagi. Yes. Ya. Hadirat-Mu yang memenuhi. Hadirat-Mu. Ku sembah. Rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Dia memenuhi hatimu. Izinkan Dia memelukmu malam ini. Biar perlukan kasih dari Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Jesus.
Bapa, kami datang. Kau melihat tangan yang terangkat. Kami berserah penuh kepadamu, ya Yesus. Yes. Yes, Jesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oh, mari sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Tinggikan Engkau malam ini, Bapa. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Ya, ya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Kau Bapa, Kau sahabat kami, yes, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, mari sama-sama tinggikan Dia, oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, amin, yes, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, oh, yang bertata, yang bertata, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Raja. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau.
Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, buat hadirat-Mu. Kami bersyukur. Kami siapkan hati untuk terima setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Yensi, saya bekerja di Desa Tanjung Riu sebagai perangkat desa. Puji Tuhan, hari ini sebenarnya banyak hal yang ingin saya ungkapkan, namun ada yang ingin saya sampaikan juga, Bu. Saya hanya ingin mematahkan satu pantun tadi, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau bagi saya tak pernah kenal dengan Ibu Debbie, namun saya sudah sayang. Kenapa saya merasa saya sayang? Karena saya menganggap Ibu Debbie ini seperti saudara saya, kakak saya, yang memberikan saya nasihat, kekuatan di dalam saya menghadapi pergumulan hidup saya. Jadi luar biasa, Bu, banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya, pergumulan rumah tangga saya. Banyak doa-doa Ibu melalui firman Ibu yang Ibu sampaikan melalui mesbah doa, mesbah syukur yang terus saya ikuti, Tuhan bekerja, saya diberkati, rumah tangga saya diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, Bu. Saya ingat satu hal yang Ibu katakan, jangan kita bersungut-sungut, dalam hal apapun jangan bersungut-sungut. Saya seringkali bersungut-sungut, melihat keadaan rumah tangga saya, suami saya masih terikat dengan narkoba pada waktu itu, Bu, terikat dengan judi online, terikat dengan banyak hal, Bu, hal-hal duniawi. Setiap saya berangkat kerja, saya selalu, Tuhan, kenapa seperti ini, Tuhan. Saya menangis sambil saya bawa kendaraan, saya naik motor ke tempat saya bekerja, saya menangis, Bu, kenapa Tuhan. Namun khotbah Ibu menguatkan saya, jangan bersungut-sungut. Lalu saya katakan seperti ini, saya belajar, Bu. Jadi intinya pertama kita harus belajar, Tuhan, saya bersyukur apabila Tuhan ini, Tuhan izinkan terjadi dalam rumah tangga saya, Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Amen. Dan Bu, kita sebagai manusia biasa, saya, Bu, sempat karena ketidakmampuan saya, Bu, kurang lebih 9 tahun saya berumah tangga. Sampai saya mengambil keputusan untuk bercerai dengan suami saya. Bahkan suratnya sudah keluar dari kedamangan, Bu, bahwa saya meminta cerai. Saya berdoa, saya tetap, Tuhan ampuni saya. Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang terbaik, saya tidak tahu. Namun Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Namun saya tetap mendoakan suami saya, Bu. Saya berdoa seperti ini. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi suami saya daripada saya. Saya berdoa terus seperti Ibu. Saya terus seperti itu saya katakan. Saya tetap mengikuti mesbah doa Ibu, mesbah syukur saya tetap ikuti. Meskipun kami sudah keluar surat cerai, Bu, saya tetap mendoakan suami saya. Puji Tuhan, Bu, apa yang Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Kurang lebih 3 bulan saya sudah tidak serumah dengan suami saya. Saya tinggalkan suami saya bersama anak-anak saya, Bu. Tuhan bekerja, Tuhan hadir, Tuhan menjamah suami saya, Amen. Bu. Tuhan, suami saya mengalami Tuhan. Amen. Sehingga bahkan banyak, Bu, waktu saya mendengarkan mesbah doa yang Ibu sampaikan, saya duduk di kursi tamu, bahkan suami saya waktu itu yang masih belum bertobat, dia ambil Alkitab, dia lempar, Bu. Apa yang kamu lakukan? Apakah Tuhan bisa ngasih mujizat segera, katanya. Seperti itu, Bu, banyak hal, saya tetap berdoa, iya. Bahkan kerinduan saya suatu saat, saya yakin Tuhan pasti akan menuntun suami saya, sebab Tuhan mengasihi, iya, suami saya. Amen. Sehingga pada saat ini, Bu, puji Tuhan, tadi malam juga saya dan suami hadir, bahkan sekarang dong, juga ikut juga setiap mesbah jam 5, jam 8, ikut bersama anak-anak semua ikut, jadi semua itu karena Tuhan, Bu. Kita manusia tidak mampu, Tuhan yang mampu. Amen. Mengubah. Amen. Manusia, mengubah seseorang. Dan saya sangat bersyukur Tuhan bekerja
melalui Ibu Debbie. Tuhan berkenan. Makanya luar biasa sukacita saya mendengar Ibu Debbie mau ke Gunung Mas. Wow, ini luar biasa Tuhan. Jadi saya katakan saya sayang ibu, meskipun saya tak kenal. Puji Tuhan. Saudara meninggalkan kita, orang tua meninggalkan kita, terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan Amin. Punya beribu cara untuk menolong, ya, menguatkan kita, yes. Bu. Buktinya Tuhan berkenan melalui Ibu Debbie, Amin. Melalui channel YouTube Ibu Tepuk Debbie. Tepuk tangan buat Tuhan, Yesus. Banyak hal, Bu, tapi luar... Tapi suatu hal yang saya ingin katakan, Tuhan kita tetap luar biasa. Yes. Kita sebagai perempuan tetap menjadi tiang doa Amin. Bagi keluarga. Jangan berhenti berdoa, oh ya Bu. Puji Tuhan, Tuhan bekerja melalui rumah tangga kami, sehingga saya dan suami kami, sehingga saya dan suami waktu itu bersepakat untuk kembali, Bu. Kami membatalkan perceraian kami, Amin. Kami mengembalikan wow. kedamaian, sehingga kami kembali bersama. Amin. Kami bersepakat untuk hidup takut akan Tuhan, Amin. Mengandalkan Tuhan wow. rumah tangga kami. Saya juga kerinduan saya, Bu, bahwa segala sesuatu dimulai dari keluarga, Amin. Benar yang ibu katakan. Banyak yang ibu katakan melalui firman nas-nas yang ibu bawakan. Yes. Segala sesuatu harus dimulai dari keluarga. Kalau kita sudah aman dalam keluarga, kita akan bisa menjadi berkat orang-orang, Amin. Bagi orang-orang di sekitar yeah. kita, Bu. Kita orang Kristen harus menjadi teladan Amin. Bagi orang sekitar kita, bagi anak-anak kita. Wow, luar biasa, Bu. Satu hal juga, Bu, nanti mungkin saya punya kerinduan, Bu. Karena saya punya anak perempuan yang tertua sekarang sudah kelas 3 SMA. Tadi malam saya mendengar ibu mengatakan bahwa ada sekolah Alkitab. Oh, punya satu ibu. Loh, Bu, dari Gunung Mas, iya. Bu. Diutus datang ke sekolah iya, saya. Amin. Jadi itu kerinduan saya, mohon yes. nanti, Bu. Iya, nanti mungkin saya koordinasi juga dengan Bapak Bupati iya. dan Ibu. Ya, mungkin seperti wow, itu. Iya. Jadi pertanyaan saya mungkin ya itu untuk sekolah atau mungkin lebih ke kesaksian ya. Saya sudah iya, bisa menahan lagi, Bu. Segala sesuatu hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita Ibu, semua. Iya, saya mau Amen. Bertanya dulu. Ibu menemukan channel saya kapan? Pertama kali menemukan channel Ibu itu waktu masih pandemi. Nah, pandemi. Iya, waktu itu Bu luar biasa loh Bu. Saya banyak belajar. Waktu itu mungkin orang di Gunung Mas ini mungkin tahu. Waktu itu saya dan suami punya pergumulan salah hutang Bu. Ya. Jadi pikiran saya yang pertama Bu, kalau saya mendengarkan channel YouTube Ibu Pendeta ini, nanti saya akan bisa minta uang ini untuk membayar hutang-hutang saya. Pertama kali pikiran saya seperti itu. Namun Tuhan bekerja. Amin. Tidak. Iya. Saya dengar, saya ngikuti-ngikuti. Ternyata Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak seperti yang kita ya, pikirkan. Betul. Tuhan bekerja melalui caranya sendiri, bukan cara kita. Amen. Jadi semakin hari, saya mendengar juga ibadah harus dilatih seperti ibu ya. Katakan. Latihlah dirimu beribadah. Kalau kamu ikut aerobik atau apa itu buat badanmu, tapi kalau ibadah buat jiwamu. Jadi terus-terus saya ingat-ingat seperti yang ibu katakan. Betul. Jadi banyak hal. Jadi terus saya mengikuti, bahkan saya mencari-cari di channel YouTube yang lain, Bu. Pada waktu itu suami saya masih belum bertobat, Bu. Masih belum. Keterikatan narkoba. Waktu itu Ibu sudah gugat cerai belum? Belum, waktu itu masih belum, Bu. Waktu belum. Pandemi. Saya gugat cerai suami saya tahun 2023 bulan... Sudah tidak kuat ya? Iya, sudah tidak tahu. Itu bukti saya lemah, Bu. Iya, saya sudah tidak sudah sanggup lagi. Kuat. Tapi ketika Ibu memilih berdoa, berserah kepada Tuhan, tiba-tiba... Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Bu. Di luar pikiran saya, Bu. Iya, betul, betul. Di luar pikiran saya. Ya. Saya tidak pernah membayangkan, bahkan saya pikirkan saya akan memulai hidup saya yang baru. Saya akan hidup bersama kedua anak saya, ketiga anak saya, ya. Dengan tanpa suami, dengan saya akan bekerja demi anak-anak saya. Sudah ya. Sudah menghayal, sudah berpikir hidupnya seperti itu, Bu. Ya. Seperti itu, Bu. Tapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan benar-benar, iya. Bahkan Bu, saya satu hal yang saya melihat karya Tuhan. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan, saya ingin suami saya berhenti merokok. Saya tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi di saat Tuhan bekerja, Tuhan menjamah hati suami saya. Tuhan sendiri yang, saya tercengang Bu. Kalau dulu saya sering menangis, mengeluh tentang bagaimana kehidupan suami saya yang masih keterikatan. Iya. Kalau sekarang, kalau saya berdoa menangis Bu, menyaksikan wow pekerjaan Tuhan luar biasa. Jadi sekarang Bu. Suami udah nggak merokok. Sudah tidak merokok, wow, tepuk Bu. Tangan, saudara. Sudah Bu. Tidak judi online lagi, Amin. Tidak narkoba, Bu. Wow, luar suami biasa. Saya bekerja di kantor di Dukcapil sekarang. Puji Tuhan, Bu. Kemarin ikut tes P3K berkat doa kita semua dikasih hasil yang memuaskan, lulus, diterima juga, wow, Bu.
luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa. Satu hal yang saya katakan, Tuhan sungguh luar biasa. Amen. Tuhan Yesus hidup, benar-benar hidup. Satu, ya. Kita tetap percaya. Kekuatan doa ya. Kita perempuan memang harus menjadi tiang doa, Bu. Yes. Amen. Bagi keluarga. Ibu juga katakan kalau kita tidak bisa apa-apa bagi anak-anak, bagi suami, siapapun keluarga kita, hanya jadi doa. Tupang doa. Ya. Oh. Jadi mendoai. Wah, bahasa kami Dayak, Bu. Ya seperti itu, Bu. Iya. Banyak hal sebenarnya, Bu, yang ingin saya sampaikan. Makanya sampai saya tadi malam, ini ada pesan suara, Bu. Anak saya tadi malam oleh lihat status saya yang kecil. Ibu, mama itu ketemu dengan Ibu Debi, Kak. Oleh anak saya yang kecil itu kenal Ibu. Setiap saya ngikuti channel YouTube Ibu, oh, dengar lagi ibadah mama papa nih. Dengar Ibu Debi, jadi anak saya kenal dengan Ibu. Bahkan kemarin pulang sekolah, Mama, aku ada lihat poster di dekat itu bundaran. Ada poster Ibu Debi itu, Bu. Anu mah yang sering Ibu ikut itu. Oh iya, makanya nanti sore mau saya ajak ikut ke ya, KR biar bertemu Tuhan. Sama Ibu mau foto katanya, Bu. Ya, iya. Jadi seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dong, saudara. Terima ya. Kasih, Ibu siapa tadi namanya? Saya Ibu Yensi, Bu. Ibu Yensi. Iya, saya bekerja Tuhan. Di kantor desa Tanjung Riu, Bu. Amin. Iya. Saudara, ini satu bukti ya, bahwa kita udah gak berteori lagi ya, bahwa iya. Wanita itu adalah tiang doa. Ya, bayangkan sudah gak kuat, sudah menggugat cerai. Surat cerai sudah keluar ya. Sudah keluar. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Iya. Bagi orang-orang yang mau berharap, setia. Saya bisa membayangkan ya bagaimana pergumulannya sampai menggugat cerai hanya dengan berdoa. Iya kan, kalau mau dipikir harus masuk rehab, berapa lama iya. Itu mau direhab? Rumah kami, Bu, iya. Sampai terjual 1-2 rumah kami sudah terjual, Bu. Bayangkan, iya. Bu, sampai jual rumah gara-gara. Bahkan sekarang, Bu, kami tinggal di rumah hanya ngontrak aja, tapi kami tetap bersyukur. Damai sejahtera. Nanti Tuhan pulihkan lebih daripada yang sebelumnya. Iya. Wow, ajaib saudara. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati ya, selamat dan aduh. Saudara, ya saya itu juga turut berbahagia ya. Makanya kadang-kadang tuh saya tuh di bandara di mana ketemu orang tuh langsung nangis meluk-meluk. Saya tuh sekadang sampai risih juga ya, aduh Ibu kenapa ya Bu? Hai Ibu Debi, ngomong dulu jangan begini dulu, nanti dipikir orang saya ngapa-ngapain Ibu lagi di sini. Ya, ternyata dia terharu cerita, Ibu sangat memberkati saya, tadinya saya sudah mau cerai dengan suami saya, tapi setelah ngikuti semua khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan yang disampaikan, kami dipulihkan. Satu lagi saudara, hari ini saya bersuka cita mendengar, nanti Ibu saya suruh bersaksi di channel saya, mau ya Bu Desi ya? Bu Yesi ya? Saudara, inilah satu bukti nyata ya, tidak berteori, bahwa kuasa doa itu benar-benar ajaib. Coba suami judi online, narkoba, kalau direhab berapa lama itu? Tapi waktu Tuhan menjamah, jangan berhenti berdoa. Karena engkau tidak tahu, mungkin besok sebenarnya Tuhan udah mau jamah. Tapi engkau berhenti hari ini, ya, enggak terjadi apa-apa. Tadi Ibu kan sudah mau menyerah sampai gugat cerai. Coba saya tanya, kalau kira-kira cerai Ibu tinggalkan suaminya, ada pemulihan? Tidak, tapi karena dia terus berdoa. Ya, puji Tuhan loh saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang mau terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang mulia. Dan betapa kudusnya Engkau Tuhan. Karena itu kami semua juga harus hidup di dalam kekudusan. Agar kami layak, kami mau buang hari ini segala dosa, gerutu, sungut-sungut. Kami mau buang segala hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Kami mau buang semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang akan membuat kami jauh. Kami sedang ada di hari-hari yang akhir zaman Tuhan. Karena itu bawa kami untuk menyadari, ingatkan terus kepada kami Tuhan. Bahwa kami ada di penghujungnya akhir zaman. Dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bahwa kami bergaul dengan Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan angkat kami.
masuk dalam kekekalan. Kami siap Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang membawa persembahan hidup hari ini. Roh, jiwa dan tubuh mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Kami semua apapun persoalan masalah kami, kami percaya ketika kami fokus hidup menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Karena itu terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hiduplah dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Oh,